kita akan mereview godok SK400 Mark II. So, saksikan video Infocom kali ini. Di sini kita mendapatkan kartu garansi dari Godox, lalu juga ada manual book. Lalu kita mendapatkan dua buah sekring. Modeling lamp 150 watt. Lampu Godox SK400. Dan juga lamp cover. Serta kabel power. Yang sangat disayangkan saat ini Godox SK400 sudah tidak dilengkapi dengan standar reflektor. Meskipun di boxnya masih ada gambar standar reflektornya, tapi di buku manualnya pun sudah tidak ada tertulis aksesorisnya standar reflektor di sini. Longgarkan bagian ini ketika akan memasang godok SK400 pada light stand. Jangan lupa mengunci godok SK400 ketika telah terpasang pada light stand. Tekan kuncian yang ada di samping lampu dan lepas lamp cover. Untuk memasang lampu 150 watt-nya ini, diusahakan jangan sampai terkena tangan. Kita juga dapat mengatur arah atas bawah godok SK400 melalui kuncian yang ada di sini. Di bagian belakang godok SK400, kita mendapatkan beberapa tombol. Yang pertama adalah tombol untuk menyalakan dan mematikan godok. Lalu di sini ada tombol group atau channel untuk mengatur group dan channel agar dapat terhubung dengan trigger godok. Lalu ada tombol S1 atau S2 jika ingin menjadikan godok sebagai sleeve 1, sleeve 2, dan juga mematikan fungsi sleeve. Lalu ada juga tombol untuk menyalakan dan mematikan suara jika kita tekan, dan tombol speaker di sini tidak muncul. Di saat kita menekan tombol apapun, maka godok tidak akan mengeluarkan suara. Lalu di sini ada tombol mute untuk mengaktifkan modeling lamp. Di sini juga ada tombol test untuk mengetahui incident light-nya berfungsi atau tidak. Kita juga mendapatkan dial putar untuk mengatur intensitas cahaya dari yang paling rendah 1/16 sampai yang paling tinggi adalah 1/1. Selain itu, dial ini juga dapat digunakan untuk mengatur grup dari grup A ke grup F dari 0 sampai dengan 9. Serta jika kita tahan tombol grup ini lama, maka kita dapat mengatur channelnya hingga 22 channel. Di sini juga ada USB port digunakan untuk menghubungkan Godox SK400 ke trigger lama Godox seperti FT16 dan XT16. Juga ada jack 3,5 mm untuk menghubungkan Godox SK400 ke lampu strobe merek lain menggunakan kabel. Di sini ada tempat sekring dan juga port power AC. Di bagian bawah Godox SK400 ini terdapat lubang yang dapat digunakan untuk meletakkan payung. Sekarang kita akan bandingkan penggunaan Godox SK400 dengan berbagai macam diffuser dan diffuser-diffuser yang kita gunakan. Di video kali ini adalah softbox, standard diffuser, dan juga ion. Dan kita akan menggunakan trigger X1T.
Untuk cara menghubungkan kodok SK400 dengan kodok X1T tidak kita jelaskan di video ini. Dapat kalian lihat di video yang linknya kami letakkan di atas. Ini adalah hasil foto kodok SK400 Mark II tanpa menggunakan diffuser. Dapat kita lihat, jika tanpa menggunakan diffuser, kodok SK400 Mark II menghasilkan hard light. Ini dapat kita lihat dari bayangan yang terbentuk jelas dan tegas. Dan ada beberapa bagian foto yang overexposure seperti dahi, tangan, dan juga bagian masker. Standar diffuser dari kodok SK400 membuat cahaya yang dihasilkan lebih terfokus di bagian tengah. Hal ini menyebabkan hasil foto yang overexposure meskipun menggunakan intensitas cahaya yang sama dengan ketika tidak menggunakan standar diffuser. Overexposure ini menyebabkan kerutan pada bagian masker tertutupi serta bola mata objek terlihat jelas. Ketika menggunakan payung, cahaya yang dihasilkan lebih soft dan lebih menyebar rata. Ini dapat kita lihat dari kerutan pada masker yang terlihat jelas dan bayangan yang terbentuk juga samar. Softbox memberikan soft light yang lebih baik lagi. Bayangan yang dihasilkan lebih samar dibandingkan dengan ketika kita menggunakan payung. Warna background yang dihasilkan juga berbeda-beda. Ketika menggunakan standar diffuser, warna hitam dari background terlihat sekali berbedanya dengan warna hitam pada rambut objek. Semakin soft lighting yang dihasilkan, warna rambut objek semakin menyatu dengan background yang berwarna hitam. Kita juga menggunakan kodok SK400 Mark II untuk foto produk iPhone yang berwarna hitam dan juga putih. Hard light menghasilkan bayangan, serta pantulan cahaya yang tegas. Untuk produk yang berwarna putih, hard light membuat warna putih semakin terang sehingga charging case semakin samar dengan background. Dapat disimpulkan untuk produk yang berwarna putih lebih baik menggunakan payung atau softbox. Sebaliknya, hard light membuat casing yang berwarna hitam memantulkan bayangan seperti kaca, dan kami pribadi senang dengan pantulan yang dihasilkan tersebut. Dengan menggunakan intensitas cahaya yang sama, detail produk untuk warna hitam juga lebih baik ketika menggunakan hard light. Bukan hanya ketika membuat foto di malam hari, kita membutuhkan lampu. Di siang hari pun saat backlight, kita juga membutuhkan tambahan lampu. Bayangan di depan objek yang terjadi karena cahaya dari belakang dapat diminimalkan oleh lampu di depan objek, bahkan dihilangkan dengan penggunaan hard light. Namun hard light juga membuat bayangan di belakang objek. Hal ini dikarenakan intensitas cahaya lampu lebih terang dibandingkan intensitas cahaya di belakang objek. Penggunaan softbox ataupun payung dapat mereduksi intensitas cahaya lampu di depan objek, sehingga tidak membuat bayangan di belakang objek. Sekarang kita tes apakah SK400 ini support untuk speed cepat. Dan hasilnya ternyata support. Buat kalian yang ingin mengetahui harga dari kodok SK400 Mark II ini, dapat cek di web resmi Infocom, www.infocom.net, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee Infocom, yang link-linknya kami letakkan semua di kolom deskripsi. Kami juga membuka peluang usaha buat kalian yang ingin membantu Infocom untuk berjualan produk-produk kodok, dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang nomor WhatsAppnya juga kami letakkan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video Infocom kali ini, dan sampai jumpa di video Infocom selanjutnya. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, dan subscribe channel YouTube Infocom, serta follow IG Infocom dan Surabaya untuk mendapatkan update produk terbaru. Yang berminat menjadi reseller Infocom dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp.